بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال المصنف حفظه الله تعالى الخالق البارئ المصور بركة الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى dalam kitab beliau Mukhtasar Fiqhil Asma'il Husna memasuki pembahasan nama Al-Khaliqu yang menciptakan Al-Bari'u yang mengadakan Al-Musawwiru yang membentuk rupa Wa qad jama'allahu asma'a thalathata fi qawlihi subhanahu Huwallahul Khaliqul Bari'ul Lahul Asmaul Husna. Dan sungguh Allah mengumpulkan ketika nama ini di dalam firman-Nya subhanahu. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Ya bagi Allah lah nama-nama ya yang paling baik. Ai huwal munfaridu bi khalqi jamiil makhluqati. Maksudnya adalah ya Allah lah yang bersendirian dalam penciptaan seluruh makhluk-makhluk. Wa baraa bi hikmatihi jami'al bariyati. Dan Allah lah yang mengadakan ya seluruh makhluk dengan hikmahnya wa sawwara bi ihkamihi wa husni khalqihi jami'al kainati dan Allah lah yang menggambarkan ya, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini dengan penggambaran yang paling baik dan yang sempurna. Fakhalaqaha wa abda'aha wa fataraha fil waqtil munasibi laha. Maka Allah menciptakan para makhluk dan mengadakan para makhluk setelah ketiadaannya dan juga menyusun para makhluk tersebut pada waktu yang sesuai untuk penciptaannya wakat خَلْقَهَا kohah dan Allah menentukan kadarnya dengan sebaik-baik pengkadaran Wasona aha ya dan Allah membuat makhluk-makhluk tersebut dengan ya bentuk yang paling sempurna wa dan Allah memberikan petunjuk kepada makhluk kepada atau terhadap maslahat-maslahat mereka. Dan juga memberitahukan, ya, memberi petunjuk kepada segala sesuatu, ya, atau memberikan kepada segala sesuatu penciptaan yang paling layak baginya. wa <tuh> Kemudian Allah ya, memberikan Petunjuk kepada setiap makhluk untuk apa mereka itu diadakan dan diciptakan. Ya, mereka diberikan petunjuk mengenai tujuan penciptaan mereka. Fal -khaliq huwal muqattiru lil -asyai ala hikmatihi. Maka Al-Khaliq yang menciptakan, ya dialah yang mengkadarkan, yang menentukan kadar terhadap segala sesuatu sesuai dengan hikmahnya. Wal bari'u al ba'dal alami Dan al yang mengadakan itu maksudnya adalah yang mengadakan mereka setelah ketiadaannya. Wal musawwiru ayyal makhluqati kaifasya. Dan Allah lah yang membentuk rupa ya semua makhluk dan juga semua apa yang ada di alam semesta ini sebagaimana yang Allah kehendaki. Falbari ul musawwiru fihi ma kama qala binul qayyimi tafsilun lima nasmil khaliqi. Maka pada nama al-bari' dan al-musawwir sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala terkandung perincian untuk makna nama al-khaliq jadi pada al-bari' dan al-musawwir itu terkandung perincian makna dari nama al-khaliq fallahu azza wa jalla Ida arada khalqa shay'in qaddarahu bi ilmihi wa hikmatihi thumma bara'ahu Ya maka Allah Azza wa Jalla ya, Jika Allah menghendaki menciptakan sesuatu ya, Menghendaki penciptaan sesuatu Maka Allah akan mengkadarkannya ya, dengan, keil, dengan ilmunya dan hikmahnya Kemudian mengadakannya a'aujadahu wafaqama qattara fi wa aradaha subhanahu ya maksudnya adalah Allah mengadakannya ya sesuai dengan sesuai dengan uh, kadar ya kadar penggambaran yang Allah kehendaki dan Allah inginkan ya subhanahu fantado mad halihil asma'ut salafatu hasab tartibiha fil ayati 'alal khalqi ya maka di dalam ketiga nama ini yang itu penafsirannya itu adalah sesuai dengan tata urutannya ya sesuai dengan urutannya di dalam ayat Ya, jadi yang terkandung dalam ketiga nama ini Itu penafsirannya sesuai dengan Susunan atau tertib dalam ayat al khalqi awalan Yang pertama yang disebut adalah Penciptaan Wa huwa taqdiru wujudil ya, Jadi yang dimaksud al khalqu Itu adalah e, mengkadarkan Atau menentukan wujudnya makhluk. Summa baryuhu. Kemudian mengadakannya. Wa huwa ijaduhu minal adami. Yaitu mengadakannya ya setelah ketiadaannya. Summa ja'luhu bisuratillati sya'aha subhanahu. Kemudian yang ketiga adalah menjadikannya dengan bentuk atau rupa yang Allah kehendaki yang subhanah. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.